Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Ahad yang mulia ini. Mulia karena bulan Ramadan. Alhamdulillah juga di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama Abi Husaini sebagai qari yang akan membaca kita ayat-ayat suci, dan yang kedua ustaz kita Ustaz Safaini MA. Beliau adalah staf pengajar atau dosen di UIN Araniri. Keduanya kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Sehat-sehat saya. Alhamdulillah. Kita sudah berpuasa hari keempat ya. Hari keempat ya. Ya. Baik pemirsa, untuk mengambil barakah kita minta Abi Husaini untuk membaca Gema Wayu Ilahi. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa مستقرها ومستودعها ويعلم مستقرها ومستودعها كل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء على الماء ولئن كنت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولون
La yaquluna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Selanjutnya kita minta kepada Bapak Narasumber Tengku Saifani MA untuk memberi mukadimahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Pemirsa CDP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan panjang umur, iman yang kuat kepada kita semua. Salawat beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat beliau sekalian. Pemirsa CTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat sekilas tentang etos kerja di bulan suci Ramadan. Sebagai hamba Allah, tentu kita membutuhkan yang namanya rezeki atau kebutuhan, dan di saat itu kita dituntut untuk bekerja ataupun berusaha. Tentang rezeki ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin." Allah berfirman, tidak ada binatang yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya, dan Allah tahu di mana tempat hamba itu berada, dan semua rizki sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Di ayat yang kedua Allah berfirman, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah mengatakan betapa banyak binatang-binatang yang tidak sanggup mencari rizkinya sendiri. Allah lah yang memberikan rizki kepada binatang itu, wa iyyakum, dan kepada kamu. Dua ayat ini memberi pemahaman kepada kita bahwa rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan rizki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Apapun makhluk Allah itu, rizki sudah ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sebagai manusia ini tidak mungkin kita akan mendapatkan rezeki dengan cara jatuh dari langit. Tapi kita harus bekerja dan kita harus berusaha untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Maka terkait dengan bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan ini selain bulan kita beribadah kepada Allah, juga kita bekerja, bahkan bekerja itu juga bahagian daripada ibadah. Jangan ada dalam rumus kita dalam bulan puasa ini bulan istirahat atau bulan libur, bulan bermalas-malasan, bulan tidak mau bekerja, bulan tidak mau berusaha. Atau bahkan mungkin kita sering mendengar ada mubaligh yang menyampaikan hadis, naumus shaim ibadah.
tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, jadi pemahaman dari hadis ini kemudian dipahami oleh orang-orang yang malas itu dengan tidur-tidur saja, sehingga tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha. Padahal banyak ayat, banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bekerja. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat dengan karunia yang Allah berikan kepadamu, wala tansa nasibaka minad dunya. Ini yang kita garis bawahi. Janganlah kamu melupakan bahagianmu daripada dunia ini. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Bukanlah orang yang paling baik di antara kamu orang-orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Wala akhiratihi li dunyahu, juga jangan mengejar dunia sehingga lupa kepada akhirat. Hatta yusiba minhuma jami'an, baru baik kata Nabi ada keseimbangan, dunia ada akhirat juga ada. Kenapa dunia penting? Karena Rasulullah mengatakan fa inad dunya balaghun ilal akhirah, karena dunia ini merupakan ya jalan atau penghubung kita, bekal kita untuk menuju akhirat. Wala takunu kallan 'alan nas, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang menjadi beban bagi manusia yang lain. Jangan dalam dunia ini kita menjadi peminta-peminta. Para anbiya, para rasul yang telah lalu, pada Rasulullah itu mencontohkan kepada umatnya bahwa kita perlu bekerja. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan inna Daud kana la ya'kulu illa min 'amali yadihi. Nabi Daud tidak makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Artinya Nabi Daud itu bekerja. Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bekerja sebagai pengembala, sebagai pedagang dan lain-lain sebagainya. Maka pemirsa HDP yang dirahmati Allah, bekerja itu juga termasuk ibadah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat pada suatu ketika sedang duduk, lalu lewat seorang pemuda yang berbadan tegap. Ada salah seorang sahabat mengatakan, andai kata laki-laki ini ikut berperang dengan kita, maka sungguh Islam ini akan ya, lebih banyak memperoleh kemenangan. Lalu Rasulullah melihat kepada sahabat yang berbicara tadi, apakah kalian menyangka bahwa berperang fisabilillah itu hanya memerangi orang-orang kafir? Tidak, kata Rasulullah, orang-orang man sa'ala walidayhi fisabilillah, orang-orang yang bekerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya itu adalah sabilillah. Berbakti kepada kedua orang tuanya adalah sabilillah. Orang-orang yang berbakti mencari rizki untuk kebutuhan keluarganya juga fi sabilillah. Baik Ustaz ya, nanti kita lanjutkan ya. Pemirsa HDTV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.